Para pemirsa TVRI yang sangat saya cintai, para pendengar RRI Pro 4 yang tak kalah pula saya cintai, serta para hadirin juga hadir di studio TVRI siang hari ini. Saya Parnyadi, teman Anda, hari ini memandu acara Cempala. Acara ini adalah kerjasama antara Senawangi, TVRI, dan RRI Pro 4. Temanya adalah ujian nasional. Lakon wayangnya adalah pendadaran Soko Limo atau pendadaran murid Soko Limo. Dalangnya namanya Indah Prapto Panuju. Topik ini insya Allah erat hubungannya dengan masalah dihadapi oleh anak didik Indonesia, oleh Menteri Pendidikan Nasional Indonesia, dan oleh semua yang cinta Indonesia. Untuk itu, ikutilah acara ini, dan jangan lupa Anda nanti boleh bertanya, boleh berinteraksi dengan narasumber number one di bidang pendidikan. Siapakah dia? Rahasia itu. Untuk itu, Anda saya persilahkan nanti pada saatnya menghubungi untuk pendengar dan untuk pemirsa Jakarta 574-3478, di luar Jakarta 021-574-3476. Sebelum menyaksikan perkara ini, saksikanlah yang berikut ini. Semua dilinuih payung ono panjenengan ingsun. Suman, kula wonten mengendika ingkang adaw sinuwun. Kok klerak-klerek urung mangan kowe? Lha sedaya menika rak dereng wonten ingkang nedhi ta. Moro gage aku tak takon mangsul ono sengkuni. Apa pancen pangrengku ing anak-anakku para Sata Kurawa lan para Pandhawa marang Pandhita Durna sing jarene saka pertapaning Soko Limo ingkang wektu dina iki mbok larapake nang ngarsane ingsun iki pancen tandes lair tumusing batin. Nggih. Yektosipun pancen mekaten sinuwun. Nadyan to menawi saking panaliten kula Pandhita Durna menika namung satunggaling pendito ingkang limrah mboten punjul sak pepadanipun namung pangrengkohipun nyatanipun putra-putra paduka Sata Kurawa limrah Pandhawa mekaten. Anakku nggih wong bagus Kurupati, kula wonten dawuh Rama. Lahir batin inggih Rama. Puntadewa Permadi. Oh inggih Wa Prabu, kula wonten dawuh Wa Prabu. Lahir batin inggih Bratasena. Wah. Ora kok jenengan nut grubyuk elael rubuh-rubuh gedang. Nggonku pengin ngidhep perwita nang saning Sang Begawan Durna lair tumusing batin tukul saka prentuling ati kang suci. Ya. Nek pancen mengkono saya bombong penggalih ingsun. Sengkuni wiwit dina iki bakal ana katetepan anyar panjenengan ingsun. Inggih, kados pundi sinuwun. Durna wonten dawuh pangandika sinuwun. Ulangan anak-anakku para Sata Kurawa lan para Pandhawa kaya dene satataning murid ingkang unggul. Elinga menawa anak-anakku kuwi putra-putraning Alendra sentananing ratu ingkang besok lereke bakal gumantinata lan nyekel bawat pangembat-pangembaning praja. Tuduhna ulang kang bener. Papano papan kang becik, tuduhna dalaning rahayu. Ngestakaken dawuh sinuwun. Padha seksenono wiwit dina iki
Pendhita Durna sun wisuda dadi guruning Pandhawa lan Kurawa. Lumareking wanci gumantining mangsa kala. Mlapar kaya banjir ngelmu kang sinuntak dening sang pendhita. Saking atas angin ingkang samangke sampun dumunung wonten ing pertapan Sokala inggih sang begawan Kumbayana Dang Hyang Durna. Temah kajuwara Kuncara Jayeng Bawana kondang kaunan nang hateking penemban pendhita Durna ing Sokala. Ceritane mau ngono kuwi. Nggih, anak-anakku Pandhawa Kurawa. Kula wonten dawuh bapa inggih bapa. Kula bapa. Ah, wis ora kurang saliring guna kasantikan jaya kawijayan tak suntak. Iki kok Punta Dewa Janaka kok beda-beda iki. Seko ngendi iki? Pancen menika benten menika tirosipun Janaka saking Purbakusuman. Mulane kok rupane kok beda-beda. Saiki tiba wahyaning mangsa kala, Nger. Wis pirang-pirang taun tak suntake Aji Jaya Kawijayan ngelmu kanuragan. Endi sing disebut kasekten, endi sing disebut kepinteran wis tak ulangke marang kowe. Mudhun menyang Tegal kana, Nger, pendadaran, Nger. Tak mandek Kakang Karto marmo arep ngopo. Lho, sirku ki ya suluk ado-ado terus tantang-tantangan ngono lho. 15 menit kok anggo suluk mati koyo. Thank you.
rampung nggih rampung. Saiki sawangan. Aku wis masang ndo gemak ana sak ana panging wit naga sari kae. Sapa sing bisa manah kena ndo gemak kae lulus pendadaran, Ger. Saliring-ring sampun karegem dening Dian Permadi. Tinatas nenggih ndo gemak ingkang sampun kasang-sangaken. Obah kemawon mboten bolong mompong. Jogetan seneng kowe Kakang Dirna. Lho seneng to, Nggih? Lek ora seneng wae kepiye murid-muridku pinter. Upama ana sawetara sing ora pati pinter, dudu salahku nanging salahe murid-e. Ora. Kowe iki wong sing jenenge Mban Sindhe, Mban Siladan iki ya kowe iki. Lho, Di, aku iki adeking guru. Pangrengkoku marang murid padha tak anggap kaya anakku dhewe. Ora ana sing beda. Ora. Ning kowe ora kudu eling. Negara Ngestina iki kebak bondo donya. Saiki wis dilekke menyang Soko Lima ya ta. Omahmu mbiyen mung gedhek saiki dibangun kaya ngono apike coba. Kurangi apa sinuwun Prabu Dasarata durung nek arep ujian. Iya ta? Bondo negara Ngestina kuwi kanthi diusungi kaya wedi digerobaki. Digawa murid-muridmu menyang pertapaan yang sekolah. Mending kowe ora ngerti piwales. Loh, Di. Guru kuwi ora ngono kuwi. Sing tak ajab muhung siji pintering murid. Sing tak ulangke menyang Kurawa nyang Pandhawa padha, nanging ora ana sing beda. Nanging nganti sak kranjang gambir nggonku mulang marang anak-anakku kabeh, nek wadahe ora iso madhai ilmu sing tak wenehake, tundone ya ngono kuwi, sawangen Kurawa kae. Aja kok sing cilik sak durmogati. Nadyan Dursasana lho kon bubute lho tak diuyuhi sik. Beda karo Werkudara, ora dadi atur kan. Kok ngono ya, apa ana sing kleru nggonku mulang? Rumangsaku tak gawe padha. Oh, Dewa, Dewa. Ah, Bambang Kumbayana. Helinga, aku gurumu biyen. Ora biyen ora saiki nanging wiwit biyen kowe tak takoni cah telu ing antarané kowe, Dewa Brata lan Sucitra. Padha kepengin dadi apa munggo uripe ing besuke. Dewa Brata kepengin drajating kabrahmanan kan gedhene nglaku lan dharma dheweke bisa urip satata brahmacari. Sucitra uga mengkono. Dheweke kepengin drajat kanalendran, gedhene budi pekerti lan gedhene nglaku dheweke bisa ngregem panguwasa negara Pancala. Dene kowe Bambang Kumbayana kepengin dadi wong kang kuncara punjul sak pepadamu.
uga wis kelakon mbok rasakake Nadianto uripmu mursal uripmu adoh saka rasa budaya lan susila satemah njalari rusak ing budayane nganggamu kowe linarake bagus dadi rusak kaya mengkono. Kumbayana ewadine dewa isih paring kanugrahan marang kowe wujud derajating guru tampanen tindakno wulangen gulawentahan rengkun sakabeng murid aja mbok bedak-bedakake aja mikolahake marang diri pribadimu nanging wulangen kanthi tulus ikhlas kang sarta rasa asih kang gedhe marang para murid sabab iku dharmaning guru. Telung perkara sing kudu mbok eling-eling dharmaning guru siji ing ngarsa sung tulodo loro ing madya pangun karsa tut uri handayani. Wis Kumbayana karya rahayu rahayu ingkang samya pinanggya. Pemirsa, terima kasih Anda telah bersama pendadaran siswa Soka 5. Maafkan, ini host baru. Bahkan lupa salam Cempala. Nah, lupa. Kalau orang baru selalu lupa pada awalnya. Tadi telah para pendengar dan para pemirsa saksikan dan dengarkan lakon wayang pendadaran Soka 5. Bagaimana peran guru? Untuk itu saya ditemani oleh The Number One. Nomor satu di bidang pendidikan di negeri ini namanya Profesor Dr. Bambang Sudibyo, jabatannya Menteri Pendidikan Nasional. Dia jadi menteri karena guru. Betul, Pak? Betul. Terima kasih. Ya. Tok, tok, tok. Ya, itu. Mas Dalang, ya. Apa hubungannya lakon tadi pendataran sekolah 5 dengan ujian nasional yang sekarang setengah goro-goro? Oh gitu ya. Apa hubungannya? Hubungannya ada dua hal. Kalau ya, saya sendiri biasanya saya menemani Pak Darko sebagai presenter Cempala. Ya. Saya didatar oleh Pak Darko. Bisa ndalang nggak sih kamu sebenarnya? Saya didatar dan saya ndalang. Kalau lakon pendataran siswa Sukolimo dengan ujian nasional. Ya. Ya, pendataran siswa Sukolimo itulah yang namanya ujian nasional. Oh gitu. Ya, hubungannya sama kira-kira untuk peningkatan grade seseorang. Kalau grade dalam, itu tingkatan. Iya, ya, maksud ya, saya itu gitu. Ya disitulah kita ya, perlu melalui ujian. Ujian, ujian nasional perlu. Ujian nasional perlu. Pak Menteri, Anda didukung Dalang. Ya. Patut diperhatikan dukungan ini. Betul. Mungkin ada buntutnya belakangnya. Begini, Pak Menteri. Ada pro kontra, saya dengar di DPR minimal menurut laporan koran. Katanya ada perbedaan antara PP nomor 19 tahun 2005 dengan undang-undang sistem pendidikan nasional mengenai ujian nasional. Yang menilai itu siapa sebenarnya? Ya, ini. Ujian nasional itu ya memang diorganisir oleh pemerintah. Ya. Dan pemerintah pun supaya pelaksanaan ujian nasional itu apa lebih independen dari birokrasi, semua aspek akademik itu diorganisir oleh Badan Standar Nasional Pendidikan. Semua anggotanya dari ketua dan semua anggotanya semuanya adalah pendidik. Ya. Ya. Soal-soal ujian nasional semuanya disusun oleh pendidik, oleh guru. Ya. Ya. Banyak sumbangan dari guru, kemudian ada bank soal semuanya disusun oleh guru, diseleksi ya, oleh yang namanya Badan Standar Nasional Pendidikan ini. Yang semuanya adalah pendidik. Yeah. Ya. Kemudian nanti soal itu yang jawaban yang benar itu bagaimana, yang salah bagaimana, semuanya yang menentukan adalah Badan Standar Nasional Pendidikan. Yeah. Memang prosesnya lewat, karena ini zaman modern pakai canggih ya, menggunakan mesin dan sebagainya. Tapi soalnya dari pendidik, kemudian benar dan salah yang menentukan adalah pendidik. Yeah. Kemudian kriteria kelulusan juga yang merumuskan juga pendidik. Ya. Kriteria kelulusan itu yang merumuskan adalah PSNP yang semuanya adalah pendidik. Ya.
itu kemudian diajukan kepada Menteri Pendidikan Nasional untuk mendapatkan pengesahan. Menteri Pendidikan Nasional pun juga pendidik. Jadi dari mana? Apa bertentangannya dengan undang-undang itu di mana? Ada tiga di PP itu. Pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah. Semuanya begini. Memang evaluasi oleh pendidik, tapi juga evaluasi nasional. Evaluasi nasional itu oleh siapa? Undang-undang mengatakan bahwa Menteri Pendidikan Nasional penanggung jawab sistem dan kebijakan pendidikan nasional. Dan gitu. Kebetulan pendidikan nasional ini adalah pendidik, kan ya. Anaknya guru. Anaknya guru, istrinya juga guru. Oh gitu. Jadi begini, dan masih jadi guru kan? Masih jadi ya, guru begini. Ya. Tetapi ada juga pro kontra katanya. Karena ada kesenjangan, daerah, pusat, daerah, kemudian kota, desa, dan laboratorium belum sama. Apakah masuk akal jika disamakan soalnya? Begini ya, namanya ujian nasional. Ya. Ya. Kalau kemudian ada ujian Timur NTT, ada ujian NTB, ujian Bali, ujian Jogja, ujian Jawa Tengah, namanya ujian provinsi, bukan ujian nasional. Ujian nasional sebenarnya ya sama. Justru dengan sama itu kemudian kita secara jujur bisa melihat mana daerah-daerah yang ketinggalan. Dan mana terhadap daerah yang ketinggalan itu kemudian kita bantu. Ya, berikan anggarannya, APBN, APBD menyediakan anggaran untuk penjaminan mutu atau pemberian quality. Jadi kesenjangan akan diatasi. Ya itu tujuan, salah satu tujuan apa ujian nasional adalah untuk secara jujur melihat peta mutu. Ya. Dan sekarang peta mutu itu kami sudah dapat dan mulai tahun ini kami memberikan blok grant buku untuk daerah-daerah yang memang hasil ujian nasionalnya tahun lalu itu jeblok. Jadi misalnya daerah seperti NTT, NTB, ke apa Papua, Bangka Belitung, ya Bengkulu, ya ini kita bantu. Jadi itu malah membantu Mendiknas sebagai penanggung jawab bidang pendidikan untuk tahu bahwa oh ini perlu dibantu. Betul, ini dan perlu dibantu. Untuk minta kepada DPR minta anggarannya. Anggaran lebih naik. Pinter juga ini ya. Boleh juga. Ini. Saya boleh tanya. Oh boleh, boleh. Silakan. Apa sebenarnya standar kepintaran itu ada hubungannya dengan anggaran, Pak? Silakan. Oh ya. Saya gini, saya membuat ilustrasi sedikit saja. Ya. Zaman saya kecil mungkin zaman bapak atau ibu saya dulu sekolah itu ya seperti itu, artinya ada guru kepada murid itu ada kasih sayang yang begitu tinggi, artinya tidak ada pamrih, ikhlas dan seperti anak sendiri. Itu guru dulu gajinya besar cukup, sekarang kurang gimana? Saya pikir apa kemudian sekarang harus seperti itu? Gitu. Ya. Saya kira kalau pendidikan lalu hubungannya selalu dengan anggaran, apa kira-kira begitu Pak? Ya, begini ya, ada permasalahan motivasi, permasalahan afeksi terhadap pembelajaran itu memang tidak ada kaitannya dengan anggaran, tetapi realitas juga bahwa untuk proses pembelajaran itu ada dukungan sarana prasarana, ada dukungan guru tidak mendapat kesejahteraan yang cukup, dia pun juga kemudian bekerjanya tidak bagus, jadi ya secara statistik menunjukkan anggaran semakin besar ya, kalau memang anggaran itu digunakan sebaik-baiknya pendidikannya juga akan lebih baik gitu. Tapi memang kalau yang namanya motivasi semangat belajar tidak ada kaitannya dengan anggaran. Saya sendiri anak desa dulu kecilnya, orang tua saya juga bukan orang kaya gitu kan. Sekarang saya bisa menjadi menteri karena apa? Semangat belajarnya tinggi. Jadi dulu, motivasi mas, ya waktu saya masih SD gitu kan sudah ada ujian nasional itu. Satu kelas kurang lebih 30-an orang yang lulus hanya 4 termasuk Mas Bambang. Ya, dari satu kemudian jadi menteri. Jadi gini, ini pentingnya semangat. Ya. Dan guru tadi seperti Durno tadi ya. Walaupun tadi Durno yang baik ini, Durno suka jelek. Jadi dia tidak pilih kasih gitu ya, benar kan? Tidak ada Durno yang jelek menurut saya. Yang jelek siapa? Yang jelek dalangnya. Baik. Para pemirsa dan para pendengar, silahkan Anda berinteraksi dengan Pak Menteri, Pak Bambang Sudiardjo, guru. Dan pasti ikat guru itu penting. Silahkan Anda menghubungi telepon untuk Jakarta 574-3478, sedangkan keluar Jakarta melalui 021-574-3476. Tanya langsung, menterinya pasti tidak bingung. Percaya deh. Ada yang masuk? Kalau belum, Pak Menteri. Jadi ini ujian nasional akan jalan terus. Jalan terus ya. Ya, jadi mulai sebentar lagi, karena pertengahan Mei ini.
pertengahan Mei ya, tanggal 16 ini untuk yang SMA, ya. Tanggal 22 untuk SMP, MTS. Gitu. Ujian nasional banyak ada bahasa Inggris, bahasa apa? Core-nya ya. Oke, okay. Halo. 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 Ya. Selamat siang Pak Parmi Haji. Selamat siang. Selamat salat, selamat siang Pak Menteri. Selamat siang. Ya, saya Wiwin, Pak. Iya. Saya ini walaupun mungkin enggak begitu menyangkut ujian nasional. Iya. Saya hanya. Dari mana Pak Wiwin ini? Jakarta, Pak. Jakarta. Pamulang. Saya pernah dengar satu kata-kata orang tua yang dari kecil ini sampai sekarang menghantui sekali. Hmm. Mungkin sangat berharga bagi dunia pendidikan maupun Indonesia pada umumnya. Entah waktu itu saya dengar dari Jakarta atau Surabaya, Solo atau Purwokerto, orang tua yang okay. yang dari zaman kemerdekaan itu ya. Cerita ya. 350 tahun dijajah Belanda ya. Itu sangat menderita bangsa kita. Tapi 3,5 tahun dijajah oleh Jepang ya. Itu jauh lebih menderita lebih ya. Besar. Pertanyaannya? Iya. Sekarang ya. Di antara dua yang lebih sengsara ini jauh akan lebih sengsara ya. Kalau sudah dijajah oleh bangsanya sendiri. Okay. Mungkin sekarang ini mahal sekali pendidikan. Ya. Nah, coba ini ujian nasional ini ya. Bisa nggak diratakan misalkan dengan biaya yang sangat ringan atau bebas? Oke, okay. Terima kasih. Titik. Ya. Penelpon berikutnya. Halo. 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 Ya. Dengan siapa ini? Dengan Bapak Suparto, Bekasi. Bekasi, Mas ya. Parto, monggo. Oke. Gini loh Pak, itu tentang sebenarnya ini agak melenceng sedikit nggak apa-apa ya? Melenceng sedikit dengan banyak-banyak. Nah, ya. Ya. Itu yang masalah sekolahan ambruk yang kayak kandang ayam dan sebagainya, sebenarnya yang salah itu bukan Pak Menterinya, saya ya. Dukung Pak Menteri. Yang salah itu kepala sekolahnya. Iya, terima kasih. Bentar dulu. Iya, iya. Begini caranya. Jadi kenapa sampai sekolahan ambruk itu tidak melibatkan warga sekitar di situ? Kalau bisa melibatkan warga sekitar, katakanlah ya. Misalnya kepala desanya dan sebagainya. Gampang kok, dulu saya di Wonogiri itu ya. Kalau nggak ada kursi, kita bikin kursi baik, sendiri, terima kasih okay, okay. Kursi terima kasih. Wonogiri yang salah puisi yang salah yang baca ya gitu. Halo, pertanyaan berikutnya ya. Halo ya. Halo Ibu. Enggak, saya masih siswa SMA. Aduh, maafkan Ananda. Masih ya. Ya, tanya sama dalangnya kalau masih oh, iya, muda. Iya. Halo, pertanyaannya apa buat Pak Menteri, silakan Ananda. Enggak, maaf, saya mau ngomong kayak gini ini kan. Saya, namanya siapa Neng? Putri. Putri, aduh suaranya bagus sekali. Di Bekasi. Ya. Oh, oke. Okay. Saya kan anak SMA mau ujian tanggal 16 besok. Iya. Katanya kita kan standarisasinya 4,26. Itu kalau semamanya nggak lulus, terus kan itu kita harus ngulang setahun kan? Iya. Sedangkan itu harus buat patokan patokan biar kita lebih maju kan. Terus yang nggak lulus-lulus itu gimana? Sedangkan okay. untuk pulang setahun itu tuh butuh biaya banyak. Oke, okay. Putri. Cukup Putri? Iya. Ya, terima kasih. Biar nggak jadi Putri bingung, maka Anda jelaskan. Kita ini dulu Pak, ya. Nanti teleponnya nanti lagi. Iya, iya. Ini telepon, dulu kita jawab dulu. Mohon sabar, biar Putri nggak bingung dijawab oleh Pak Menteri. Silakan. Putri malu boleh, Putri bingung jangan. Oke. Okay. Ya, oke. Okay. Terima kasih untuk Pak Wiwin. Bahwa apa ujian nasional itu mahal ya. Perlu saya jelaskan bahwa ujian nasional itu tidak ditarik biaya. Hmm. Seluruh biaya ujian nasional itu ditanggung oleh APBN. Kalau ada yang memungut itu penyelewengan, penyimpangan. Ya. Ya. Silakan laporkan ya. Bisa melalui nomor telepon pakai SMS melalui 08119726. Okay. Ini pusat pengaduan kami atau telepon 02157033 atau fax 02157033 okay. atau okay. PO Box 4490 ya. Yeah. Kemudian Pak Parto Bekasi yeah. Mengenai sekolah-sekolah yang ambruk ya. Hmm. Betul, banyak sekali yang rusak, sekitar 50% sekolah-sekolah terutama SD di Indonesia itu rusak ringan sampai rusak berat. Sekarang pemerintah bersama pemerintah daerah besar-besaran melakukan rehabilitasi. Okay. Pola okay. rehab yang dipakai mas, adalah pola program yang melibatkan masyarakat. Ada orang Jambi mas jauh, panggil mas boleh kan? Boleh, ya. Halo Jambi silahkan. Halo Jambi. Halo Jambi. Wow. Halo masuk Jambi. Halo. 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 Ya, halo, silahkan. Halo, assalamualaikum Pak Menteri. Pak ya. Menteri salam. Halo. Ya. Waalaikumsalam.
Iya. Ini saya ingin bertanya, saya seorang guru SD di Provinsi Jambi. Nama? Namanya Bu? Ibu Arti. Ibu okay. Arti. Iya. Kita kan sedang berjalan kurikulum KBK. Sementara sudah mendengar katanya ada lagi kurikulum 2006. Nah, sedangkan KBK baru berjalan baru satu tahun ini. Jadi gimana, kami bingung guru-guru okay. Sebenarnya yang mana yang harus kami ikuti? Iya. Oke, okay, nanti di luar biasa. Oke, terima kasih. Putri Ibu. Bingung, guru bingung. Gimana ini? Iya kan? Sekali-sekalinya. Oke, okay, terima kasih untuk Putri dari Bekasi ya. Batas kelulusan itu 4,26. Ya. 4,26 itu kalau pakai sistem ABC, ABCDE itu ekuivalen dengan nilai D. Memang batas lulus itu nilai D itu. D, ya. Lulus. Jadi itu minimal ya. Minimal kompetensi harus dicapai itu nilai 4,26, ya. 4,25 sebetulnya. Ya. Mulai lulusnya kalau 4,26 gitu ya. Tetapi tidak cukup itu. Rata-ratanya dari 3 mata pelajaran harus mencapai nilai rata-rata 4,50. Ya, itu. Kalau nggak lulus bagaimana? Supaya tidak lulus, belajar yang baik. Tujuan ujian nasional itu adalah untuk membuat siswa itu belajar dengan standar nasional. Tidak hanya standar sekolahnya saja, tidak hanya standar daerah gitu ya. Untuk ibu guru arti untuk tadi? Untuk ibu guru mengenai kurikulum, tidak ada yang namanya kurikulum 2006 ini ya. Yang ada adalah ini kita menggunakan sistem baru sesuai dengan Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2005 dan standar nasional pendidikan yang diatur dalam PP nomor 19 tahun 2005. Kita mulai tahun ini sebentar lagi akan ditetapkan oleh Menteri Pendidikan standar kompetensi lulusan dan standar isi. Standar isi dan standar kompetensi lulusan itu memang menganut sistem kurikulum berbasis kompetensi. Ya. Kurikulum itu nanti disusun oleh sekolah masing-masing, ya, didasarkan kepada Undang-Undang Sisdiknas, didasarkan pada PP tentang standar nasional pendidikan, dan nanti juga atas dasar dua peraturan menteri tentang standar isi dan standar kompetensi itu. Peraturan menteri sudah ada sekarang? Sebentar lagi akan keluar, sudah siap untuk ditandatangani. Iya, iya. Ya, jadi tadi soal sekolah yang ambruk perlu anggaran, soal ibu guru bingung, nggak perlu bingung, putri bingung, belajar jawabnya, ya. Luar biasa. Pak Dalang, ya. Anda belajar nggak? Kadang-kadang. Oh, kalau diperlukan belajar. Ini benar nggak nih Pak Guru? Kalau gini, dalang gini. Kalau dalang itu kan sebetulnya dalang itu kan guru iya. Masyarakat. Iya. Iya. Dalang itu singkatan ngudal piwulang. Betul Pak. Menyebarkan pengajaran. Pengajaran. Iya. Pak Menteri dulu seneng nonton wayang nggak? Waktu kecil ya. Iya. Betul. Tokoh yang Pak Menteri sukai apa? Yang paling saya suka itu Anoman. Anoman. Mengapa? Ya, karena Anoman sangat gagah sekali gagah. Di mata. Walaupun kerah tapi gagah. Oh, gagah sekali, iya. Sangat kesatria. Dan bajunya putih. Putih. Saya sangat sekali suka sekali dengan kepribadiannya. Kepribadian. Sangat kepribadian unggul dan sangat pemberani, sangat firm, ya. Dan, dan membela kebenaran. Selalu membela seperti kebenaran. Guru. Seperti. Mungkin guru perlu bajunya putih. Untuk putih perlu uang lebih banyak supaya bisa beli sabun. Ini siapa guru ya? Dalang juga putih, Pak. Dalang putih. Nah ini. Kalau soal Anoman tadi. Ya. Ada satu hal yang secara moral gitu sangat-sangat diperlukan oleh bangsa ini. Anoman itu kan binatang. Sebentar gini. Okay. Ini waktunya. Ini mesti lakukan semalam suntuk. Begini deh, biar Putri nggak bingung. Putri, kalau Anda mengerti bahasa Jawa, sekarang ada lagu Wajibe Dadi Murid. Sindennya dari RRI. Ini. Silakan. Lan
Terima kasih pemirsa dan penelpon dan pendengar. Ternyata Anda menyukai Mendiknas yang ini. Minimal suka bertanya pada beliau. Untuk beliau nggak bingung. Mas Dalang, yeah. Anda cerita ini anoman. Yeah. Anda mengatakan anoman istimewa. Yeah. Apa istimewanya? Siapa yang bajunya putih? Iya, kan tadi dikatakan anoman putih, saya hari ini putih, tapi saya nggak terlalu istimewa hari ini. Oh iya, iya. Begini, kalau Pak Bambang mengidolakan anoman, saya kira nggak jauh dari saya juga mengidolakan anoman. Anoman itu kan hewan, tapi dia punya perilaku yang jauh lebih mulia dari manusia. Sementara bangsa ini, bangsa Indonesia, orang-orang di Indonesia ini saat ini, saya tidak tahu lebih rendah dari yang mana, saya juga nggak tahu. Jadi yang berlaku bukan peri ke manusia, tapi peri ke hewan. Saya kira begitu. Oh, iya. Harus jadi cerminan itu. Ya. Kita harus malu sama anoman. Anoman aja jiwanya lebih bagus dari manusia, kenapa kita jadi... Dan katanya selama ada angkara murka, perlu anoman. Betul. Nah, selama peri ke orang bagus, perlu Mendiknas. Kali ini namanya Bambang Sutibyo. Penelpon masuk lah. Halo, silakan. Halo. 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 Halo, ya. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Dengan siapa nih, Pak? Dengan Pak Kapit dari Blitar. Oh, Blitar. Blitar kutane, kawentar wonge. Monggo. Saya seorang guru. Iya. Punya anak dua. Kebetulan sudah lulus dari SMA semuanya. Sekarang di perguruan tinggi, tapi cari beasiswa kok sulit toh, Pak? Iya. Anak yang pertama IP-nya 3,63. Wah, tinggi. Anak kedua IP-nya 3,67. Iya. Kebetulan golongan saya 4A, Pak. 4A, pendek aja. Apa karena golongan sudah tinggi, terus cari beasiswa, nggak bisa, Pak? Oke. Ibarat tentara gajinya, apa... Pangkatnya jenderal, tapi kan guru gajinya kopral. Baik, kalau jenderal masih minta besok kelewatan. Ayo, penikut berikutnya. Halo, halo ya. Salam Cempala. Salam Cempala. Ini Mas Parnihadi. Iya. Matur nuhun, Pak. Ini seharusnya Mas Parnihadi yang membawa acara ini sama Pak Darpo. Oh, ya. Assalamualaikum, Pak Menteri. Waalaikumsalam. Ini dari Andi Samudra. Ini Pak Andi. Andi head to head Cempala. Ayo terus. Terima kasih, Pak. Ini sebenarnya mudah-mudahan lain menteri, lain lagi kurikulumnya, Pak. Tapi mudah-mudahan Pak Menteri satu ini bisa tetap dan tidak ada lagi pergantian macam-macam kurikulum, termasuk buku sudah bisa gratis. Pertanyaan saya, Pak Menteri, apakah tahun depan seluruh guru-guru yang honornya sudah diangkat semua? Kalau diangkat semua, Bapak jadi Hanoman yang bersih dan putih. Terima kasih, Bung Andi Samudra. Satu lagi penelpon. Halo. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini, Pak? Dengan Pak Budi di Jember. Pak Budi di Jember, wah Jember. Jauh-jauh. Silakan, monggo. Gini, Pak Menteri. Ya. Tadi Pak Menteri bilang bahwa ujian nasional itu dibiayai oleh negara. Tapi ternyata... kenyataannya itu pada waktu pelaksanaan ujian, dana itu tidak turun-turun. Yeah. Akhirnya sekolah itu kebingungan sendiri. Jadi mohon kira-kira yang dana itu pada waktu pelaksanaan ujian harus lebih turun duluan. Gitu. Yeah. Terima kasih. Terima kasih. Mas, duitnya itu kemana, Mas? Menggok kemana? Silahkan mau jawab. Oke, terima kasih. Untuk Pak Kabib yang dari Blitar, yang putranya pandai-pandai, IP-nya bagus, tetapi sulit mencari beasiswa. Tapi kok kesan saya, kok Pak Kapib kan cukup percaya diri ya, mampu membiayai putra-putranya. Buktinya hasilnya bagus ini. Jadi, namun demikian, saya kira kalau jeli suka juga Pak Kapib membuka apa internet, banyak sebenarnya tawaran beasiswa itu. Ya. Kemudian Pak Andi Saputra. Samudra. Pak Andi Samudra. Dukungan tadi, dukungan itu. Iya. Tentang apa tahun depan guru sudah bisa diangkat atau tidak. Ini apa pemerintah melalui Menpan untuk guru bantu akan diselesaikan dalam tahun 2006-2007 ini. Oh. Ya. Guru honorer yang lain akan memerlukan waktu sedikit lebih lama. Ya. Kemudian untuk Pak Budi Jember, ujian nasional ya. Yeah. Tahun lalu itu memang untuk pertama kalinya
ya ujian nasional itu kata dia kan sudah ada kontroversi seperti tidak akan ujian nasional gitu. Sehingga memang kemudian pendanaannya dari DPR juga agak terlambat sehingga sampai sekolah juga menjadi mepet sekali atau di beberapa sekolah terlambat. Kalau tahun ini? Tapi untuk tahun ini dana sudah siap, sekarang sudah sampai di daerah. Oh. Dana sudah jadi dua minggu ya apa? Seminggu yang lalu itu dana sudah siap. Jadi mestinya tidak perlu ada lagi. Mudah-mudahan di Jember sudah siap. Hanya penelpon tadi belum tahu bahwa uangnya sudah ada. Cuma kita ini selalu mudah-mudahan loh Pak. Oh iya. Kadang-kadang seperti Pak Menpan gitu, di pusat udah honorer diterima. Di daerah ada yang hari ini namanya ada, besok enggak ada. Iya. Sama nih Pak Bambang mengatakan dana sudah ada. Tapi saya bingung kok dari DPR tadi Pak. Ya, ya karena tahun yang memberikan, lalu memberikan tanda, jadi kan ya tahun lalu itu ada kontroversi sehingga apa penyalurannya pun jadinya agak terlambat. Ya. Penelpon lagi terima Mas Bambang. Halo. Halo ya. Halo. Ya, ya Pak. Silakan. Selamat sore. Selamat sore. Dari mana Pak? Dari anu Pak. Dari Wahyudi. Wahyudi dari mana Pak? Tempatnya? Di Kalimantan Timur. Kalimantan Timur. Hidup Cempala di Kalimantan Timur. Ya, silakan. Silakan Mas. Ya. Assalamualaikum Pak Menteri. Waalaikumsalam Pak Wahyudi. Ini Pak. Nyampaikan aduh ini. Unek-unek. Ayo ya, silakan kalau... padet. Anunya padet anunya ya. Ayo. Maksudnya gini. Halo ya. Halo. Kalau teman-teman halo. Kira ya Pak mengusulkan bagaimana seandainya guru-guru SD itu dalam rangka nanti akreditasi jadi ada semacam proyek untuk S1. Ya. Apalagi untuk kami-kami yang di daerah pedalaman ini Pak. Iya. Kalau mungkin di kota barangkali untuk kuliah sendiri bisa ada tempatnya, tapi kalau di Kalimantan Timur khususnya okay. yang tempat kami ini jauh-jauh okay. sangat susah sekali untuk penyetaraan. Usul okay. terima. Oke, okay. oke. Okay. Nanti dibicarakan. Jawabnya belakangan. Penerima berikutnya. Halo. 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 Ya, halo. Udah bisa masuk? Bisa. Bisa Pak. Sambil ngomong ya Pak. Iya toh. Dari mana Pak? Saya mau punya pertanyaan. Silahkan. Nama siapa kalau, ini? Nama Edward. Dari? Dari Jakarta Pusat. Silahkan pendek Pak. Itu saya mau tanya dalam ujian negara nasional negeri, itu swasta dapat bantuan nggak? Soalnya kalau swasta itu biayanya selalu tidak tentu tidak ditetapkan pertama. Ya. Kedua setiap pengambilan ijazah kok kayaknya mahal lebih di atas kalau nggak salah saya 2 tahun kemarin itu ada di atas 1 juta lebih. Ya. Apakah pemerintah bisa membantu? Karena saya dengar-dengar katanya rencananya APBN itu mau 20%. Oke. Apa benar itu Pak Menteri? Terima kasih. Masih ada Pak Menteri. Berapa telepon lagi? Satu lagi. Halo? 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 Hola? Oke, putus. Putus. Pak Menteri. Ya, Pak Menteri. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya ingin mengoreksi tadi, untuk yang pada mau mengirim SMS ke Menteri Pendidikan Nasional, ya, nomor HP saya adalah 0811976929. Untuk Pak Wahyudi dari Kalimantan Timur yang mengusul adanya proyek khusus untuk peningkatan kualifikasi guru SD untuk bisa mendapatkan kualifikasi S1. Ya. Jadi begini, sekarang PP-nya sedang kami bahas, sedang kami desain. Nantinya begini. Untuk yang belum memperoleh S1 bisa memperolehnya melalui jalur normal ya sekolah lagi sampai mendapatkan S1. Tapi saya sadar sekali kalau semua guru kemudian sekolah lagi nanti meninggalkan apa sekolahnya bisa tutup. Maka sekarang Mendiknas sedang memikirkan ya mekanisme lain bagaimana caranya melalui pembelajaran yang lebih mandiri. Ya, tidak terlalu formal, guru-guru itu akhirnya bisa mendapatkan apa penyetaraan, semacam penyetaraan gitu yang akhirnya bisa lewat sama dengan RRI, S1. Pendidikan jarak jauh, Mas. Iya, bisa, bisa kita pikirkan bisa, itu ya, nanti. Baik, ya. Oke, kemudian untuk Pak Edward dari Jakarta. Apakah swasta dapat bantuan ujian nasional? Ujian nasional ini untuk negeri maupun swasta. Semuanya ditanggung oleh negara. Ya, jadi mestinya tidak ada pungutan untuk ujian nasional. Iya. Nah, sekarang kita bahas lagi. Sekarang kalau menurut pengalaman tahun lalu, sekarang persoalan apa yang Pak Menteri atau Mas Bambang antisipasi akan terjadi? Kekurangan apa? Ya. Jadi begini.
tahun lalu banyak sekali yang resah menghadapi ujian nasional, tetapi sebenarnya resah itu merupakan hal yang biasa. Karena pemain badminton kita itu Taufik Hidayat pun saya yakin ketika mau berlaga untuk merebut piala Thomas Cup, dia pun tentu akan resah dan gelisah. Demam panggung gitu. Demam panggung sebenarnya. Jadi wajar dan apa kegelisahan menghadapi ujian nasional itu hal yang wajar dan itu salah satu proses pendewasaan untuk mendapatkan kecerdasan emosional. Jadi itu hal yang biasa. Saya kira orang tua dan guru tidak perlu kemudian terlalu kasihan pada anak-anak ini. Ini memang bagian dari latihan pendewasaan untuk memperoleh kecerdasan. Dan ada lagunya, resah dan gelisah. Resah dan gelisah. Nah, kisah kasih di sekolah. Betul. Ngalami kan? Nah, gitu. Kebetulan ini Bu Bambang adalah teman saya sekelas dulu. Resah dan gelisah. Oh, ada Bu Bambang. Okay. Lagi. Jadi, ya, kemungkinan begini ya, jangan terlalu resah karena apa? BSNP itu di dalam menseleksi soal itu sebelum ditetapkan menjadi ujian apa soal final di try out dulu secara nasional, diuji cobakan secara nasional kemudian diulang lagi khusus di daerah-daerah yang menurut hasil uji coba itu tidak begitu bagus untuk menseleksi mendapatkan soal yang kira-kira manageable ya. Bisa ditangani. Bisa ditangani. Main orang Jabel manageable itu kayak sambel gitu kan. Manageable itu artinya bisa ditangani. Jadi saya pikir Pak Dalang, bagaimana Anda sebagai dalang bisa membantu Mendiknas mencerdaskan kehidupan bangsa? Oh, itu sudah dilakukan seluruh dalang selama ini. Artinya setiap kali dia harus manggung, dia ditanggap, dia dimanapun, dia secara ikhlas, secara sukarela, walaupun istilahnya tidak harus Menteri Pendidikan yang mengundang gitu ya. Yang dibayari maksudnya. Tapi kalau saya diundang dibayari ya saya mau lah. Ya gitu. Ditanggap itu. Artinya kami semua para dalang sudah melakukan itu. Pembelajarannya memberikan nilai ini baik, ini buruk. Ada yang baik silahkan diambil, yang buruk silahkan dibuang. Tapi selalu ada, kalau dalam bahasa Jawa itu pasemon. Pasemon. Pasemon itu ya itu baik, itu buruk silahkan dipilih sendiri. Dikembalikan pasemon itu bahasa Indonesia apa? Apa ya? Perumpamaan? Iya. Perumpamaan ya, sekitar itu. Jadi, Pak Bambang, banyak cara untuk mendidik bangsa ini, antara melalui pertunjukan wayang, pertunjukan kesenian. Sejauh mana, walaupun sekarang tidak lagi di bawah Anda ya, saya pikir Mendiknas bisa bekerjasama dengan para seniman tradisional untuk mendukung tercapai tujuan pendidikan nasional. Bisa ya, Mas? Oh, bisa. Jadi begini ya, pendidikan itu bukan hanya pendidikan untuk kecerdasan otak saja, tapi juga untuk kecerdasan spiritual, kecerdasan hati, kemudian juga untuk kecerdasan rasa. Untuk itu perlu berolah rasa melalui kesenian dan budaya. Maka pendidikan seni dan budaya menjadi bagian yang sangat penting dalam pendidikan. Kemudian yang terakhir adalah olahraga. Yang tidak jadi olah hati, olah pikir, olah rasa, dan olahraga. Olah empat, hati, olah pikir, olah rasa, dan olahraga. Terakhir olah-olah. Masa ini. Baik, ini kuis sekarang, kuis. Nah, ini apa pendengar dan pemirsa memperhatikan wayang, saya akan tanya. Siapakah guru Pendawa dan Kurawa? Siapakah namanya atau siapa aliasnya? Sebutkan cepat-cepatan hadiahnya. Tunggu nanti diumumkan. Halo, lewat telepon 02157433476 atau Jakarta 5743476. Siapakah guru Pendawa dan Kurawa? Halo. Halo, telepon. Susah ya? Belum ada. Siapakah guru Pandawa dan Kurawa? Oke, kita lanjutkan lagi. Oke. Ada lagi yang dilakukan oleh dalang dalam hubungannya dengan pendidikan. Saya melihat bahwa seluruh pendidik pada saat ini pada situasi mereka memerlukan kesejahteraan gitu. Tapi melalui sebenarnya seni mengolah kita untuk penelpon dulu seni. Halo. 25. Iya, silakan. Siapa gurunya? Pandu Dewanata. Wow, salah. Terus salah. Halo, penelpon berikutnya. Halo. Halo. Ya. Halo. Halo. Cepat. Ya. Siapa gurunya? Pendeta Turna. Pendeta Turna. Betul, 100. Betul. Dari mana ini alamatnya? Nanti alamatnya berhubung dengan panitia.
hubungi nomor telepon 574-3478 atau 021-574-3476 seperti biasanya. Maaf saya belum begitu hafal caranya. Iya. Masih 1 menit lagi. Ya, harganya 150? 250. Oh, 250.000 tanpa korting. Enggak ada yang nilep. 1 menit Mas Bambang. Jadi, saya anda yakin bahwa ujian nasional ini akan lancar ya. Oh ya, insyaallah ya, akan lancar. Akan lancar ya. Ya, ya. Jadi tetap jalan terus dengan segala kesulitan, walaupun ada resah dan gelisah, ya. Jalan terus. Jalan karena terus. Keresahan adalah ya, ya. Awal dari kebangkitan. Satu lagi Mas yang ya. Berbeda dengan tahun lalu, untuk mulai tahun ini ada pengawas independen. Ya. Baik pada tingkat provinsi, tingkat kabupaten kota maupun tingkat sekolah. Ya. Dari kalangan perguruan tinggi atau dari kalangan ada pengawas independen ya. Pengawas independen ya, ya. Semacam LSM. Ini kan zaman gitu. Masyarakat madani kan? Betul, betul ya. Ya. Jadi. Baik. Para pendengar RRI dan para pemirsa TVRI, maafkan saya di Rut RRI jadi ngomong RRI dulu, tapi sebenarnya ini acara TVRI, kerjasama dengan Senawangi, kerjasama dengan RRI, dan insya Allah kerjasama continue dengan Mendiknas, insya Allah. Jadi dalang patut gembira, sinden patut gembira. Intinya adalah bahwa ujian nasional bukan sesuatu yang harus dihindari, ujian nasional memang perlu untuk meningkatkan kualitas mutu kualitas dari anak didik. Tentu ada kesulitan, tapi percayalah, menteri satu ini siap untuk melakukan perbaikan. Kalau tidak, tolong dikritik saja. Itulah pesannya. Pendidikan harus jalan terus, pendidikan penting, dan untuk itu perlu anggaran lebih besar. Mudah-mudahan para pemirsa, para pendengar semuanya, Anda selalu cinta budaya bangsa, cinta negeri ini, cinta anak didik, cinta pendidikan, dan cinta guru. Tanpa guru kita semua tidak bakal menguasai ilmu. Tanpa guru tidak ada menteri, tidak ada presiden, tidak ada dalang, dan tidak ada announcer. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.